Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk semua. So, welcome hari yang pertama Seminar Prihatin SPM ataupun diorang bagi nama PRISM, so cikgu follow sahaja. So, bagi yang first time, cikgu adalah cikgu Fana, mungkin kamu tak pernah tengok cikgu. Tapi, sekejap lagi habis kelas, kamu boleh tengok dekat YouTube. Kamu type PTTI, akan ada PTTI Kimia. And then, kamu akan jumpa banyak video yang cikgu hasilkan since daripada 2017. Especially dalam subjek chemistry. Okay, so hari ini apa yang PTTI akan bantu kamu selama 8 hari untuk dua subjek physics dan juga chemistry adalah kita nak fokuskan kepada revision topik-topik form 4. Okay, so hari ini adalah hari yang pertama kamu bersama dengan cikgu. So insyaAllah nanti esok kamu akan belajar physics. Dia selang-seli kita arrangekan jadual untuk kamu. Hari ini kimia, esok fizik, lusa kimia balik, tulat fizik sebalik, dia begitu dia punya jadual dia. Untuk chemistry, since cikgu adalah yang pertama, first day hari ini, cikgu nak explain sedikit untuk kamu. Kalau kita tengok topik form 4, especially bagi kamu syllabus yang baru KSSN, dia adalah topik yang panjang berbanding daripada form 5, betul tak? Kalau form 5, kamu ada 5 topik. 5 ke 6, 5 topik. Tapi kalau form 4, dia punya bab dia tu adalah lebih banyak daripada yang form 5 punya. Jadi, kalau kamu committed dalam masa 8 hari ni, apa yang kita akan tunjukkan dekat kamu untuk chemistry, kita nak fokuskan kepada 4 bab. Okay, bab 3, bab 4, bab 5 dan juga bab 6. So hari ni kita start bab 6 dulu. So tajuk dia adalah acid, base dan garam. Okay. Kalau kamu tanya cikgu, cikgu 8 hari cikgu kata 4 bab kan? Bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 kan? Adakah kalau saya fokus 8 hari ni, saya boleh kuasai ke semua 4 bab ni? Cuba komen, kamu rasa? Rasa-rasa macam mana? Rasa-rasa dalam tempoh 4 hari secara apa secara jujurnya tak sempat. Okay, tak sempat. Tapi at least, aim cikgu adalah kalau kamu committed dalam tempoh 8 hari ni, kamu akan nampak setiap bab ni, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 ni kan? Apakah subtopik yang ada dalam tu dan mungkin kita boleh kuasai satu ataupun dua subtopik dalam bab tersebut. So, balance subtopik yang kamu nampak, oh yang ni tak sempat cover lah cikgu dalam tempoh 8 hari ni. So, at least kamu dapat tahu apa yang kamu tak tahu dan kamu boleh fill in the blank tu dengan cara kamu tengok video yang kita sediakan di dalam apps. Cikgu ambil contoh, boleh faham maksud cikgu? Cikgu ambil contoh, hari ni kelas, cikgu akan guna whiteboard bagi sesiapa yang first time dengan cikgu. So cikgu adalah orang yang sangat visual, okay, sangat visual. So cikgu kena ada orang yang bercakap dengan cikgu. So cikgu rasa kamu pun sama macam cikgu. So cikgu lebih suka kamu nampak muka cikgu besar. Kejap lagi kalau kamu rasa muka cikgu kecil lah, kamu komen. Nanti tim PTTI akan bantu besarkan muka cikgu supaya visual cikgu tu jelas dengan kamu. At least kamu nampak ada orang ni besar bercakap. Okay, so now class. So hari ni cikgu nak fokus kepada bab 6 cikgu kata. Acid, base dan garam. Bagi sesiapa yang belajar dalam bahasa Inggeris, dia punya tajuk dia adalah acid, base and salt lah. Okay. Nanti cikgu akan bantu kamu juga untuk translation. Dan selain tu, bagi sesiapa yang first time berada di sini, sama ada melalui apps ataupun melalui link safe check-in, dekat ruangan bawah ke atas? Bawah, kadang-kadang bawah, kadang-kadang atas. Depends kan kalau dia menonton melalui apa. Kamu akan nampak button Q&A. So, andai kata kamu ada any difficulty untuk telat, cik cakap apa tadi? Kamu just pergi dekat ruangan Q&A, tim PTTI dan cikgu PTTI dekat belakang akan membantu untuk jawab soalan kamu. Cikgu rasa bersama-sama dengan cikgu juga hari ini, cikgu ada cikgu Shah yang akan membantu cikgu untuk menjawab soalan. So, nanti hari-hari berikutnya kamu akan berjumpa selain daripada cikgu, as a cikgu kimia dekat PTTI, kita ada cikgu Shah. Kejap lagi kamu akan banyak nampak dia bantu kamu. Nanti kamu akan jumpa dia secara depan. Okay, and then kita ada cikgu Bushra dan juga cikgu Izzati. Okay, so now kita nak pergi kepada kelas bab 6. Bab 6 ataupun tajuk dia adalah acid, base, garam.
topik yang panjang tau. Bukan panjang, sangat gila panjang. Okay, kalau cikgu boleh pecahkan, topik ni, acid base ni akan ada 7 subtopik yang kita kena go through. Subtopik. Sementara, yang garam ni akan ada 4 subtopik yang kita akan go through. 4 subtopik. Nampak macam 4 kan? Tapi benda-benda yang nak kena ingat tu agak banyak tetapi tak susah sebab dia ada cara untuk kita nak ingat. Okay. So kalau kita tengok sini, 7 dengan 4. So dekat sini sahaja dia ada berapa kelas? Dia ada 11 subtopik dalam bab 6 yang mana soalan famous dalam bab 6 selalunya dia duduk dekat paper 2. Cikgu kata famous tau. Famous tu maksudnya dia punya frekuensi soalan naik tu based on analysis last year dan juga 10 years punya analysis adalah dekat paper 2. Mungkin kamu cakap dengan cikgu, cikgu betul ke analisis tu? Kamu kan syllabus baru KSSM. Okay, untuk pengetahuan kamu, tajuk ini 90% sama macam kamu punya senior-senior yang before this. Dia punya beza dia adalah dekat acid base sini je. Dia beza sedikit kamu ada pengiraan concentration ataupun kepekatan yang dia ada log-log something untuk kita kira value of pH ataupun skala pH. Itu je beza. Yang lain exactly sama. Dia duduk dekat paper 2. Famous dekat mana benda ni? Famous dekat section B ataupun section C. Bila cikgu section D ataupun section C, dia ada soalan yang melibatkan esei dan dia contribute kepada 20 markah. So kalau tengok 7-4 ada 11 subtopik, tak logik lah malam ni kita nak settlekan semua. Tapi at least cikgu boleh bantu kamu dan cikgu akan pilih topik acid base dan garam ni. Cikgu decide setelah cikgu baca-baca komen. Cikgu decide untuk cikgu pilih yang ini. Malam ni. Tonight. Tonight lah kan? Tonight. Bukan semua subtopik tapi cikgu nak pergi kepada subtopik yang kedua iaitu penyediaan garam. Dia ada dua bahagian. Ataupun dalam bahasa Inggeris adalah preparation of salt. Yang mana soalan tu suka tanya, dia berbentuk macam ni. Dia bagi kat kamu something kan? Persamaan ataupun bahan garam, bahan something. And then soalan berbunyi, huraikan eksperimen untuk menghasilkan magnesium sulfide di dalam makmal. Ataupun describe an experiment to prepare magnesium sulfate in laboratory. So dia kata, state the balance chemical equation untuk reaction yang terlibat. So dia tanyalah anak-anak sikit-sikit. 20 markah. So itulah cikgu punya fokus malam ni. Tetapi sebelum cikgu pergi ni, adakah kamu ready untuk belajar dengan cikgu? Cuba komen sekejap. Cuba komen. Ready eh, kelas? Ready. Okay. Bagus. Kalau dah ready, cikgu nak share screen sekejap untuk cikgu tunjukkan apakah subtopik yang ada kat sini. Sekejap lagi bila cikgu share screen, kamu boleh screenshot. Tapi cikgu bantu kamu juga untuk cikgu bagi this visual, this design. Yes. Dah ada orang bagi formula. Nanti kamu bantu cikgu untuk jawab ni. Cikgu nak ujian kimia. Okey, kalau sempat kita pergi ke ujian kimia. Untuk anion boleh lah kot eh. Anion panjang. Okey, seronok juga tengok ha tu tau. PTTI battery design kat situ. Okey. So, ini cikgu fokuskan kepada checklist Form 4. Allah, sekejap kelas. Sekejap Yang kata kamu terkejut, cikgu yang terkejut. Okay, form 4. Ni sangat pula. Sekejap, sabar. Kamu sediakan buku kosong, pen dekat cikgu. Tak perlu ada nota ke apa, tak payah. Sebab cikgu akan bantu kamu untuk tulis notes tu. Okay, so untuk KSSM bab 6 form 4 acid base dan garam ataupun yang bahasa Inggeris kamu tulis terus tulis dalam bahasa Inggeris ada 7 subtopik. So 7 1 2 3 4 5 6 7 untuk acid base acid dan base ada 7. Untuk garam ada 4. 1 2 3 4.
So, andai kata malam ni kita settle kaedah penyediaan garam ni, kita nak tick. Ha, aim kita, kita nak tick. And then dekat bahagian remark ni, okay, dekat bahagian remark ni, kalau cikgu boleh bantu kamu, macam mana cara untuk study, cikgu dulu study, adalah yang pertama, bila cikgu buat revision, cikgu akan buat nota. So, sekejap lagi cikgu bagi nota, cikgu explain dekat kamu, dan kamu sambil-sambil tu kamu tulis, make sure nota tu adalah nota yang kamu faham. Okay, so nota ni cikgu akan bagi. And then nombor dua, selepas kita dah buat nota, kita kena tengok soalan. Soalan yang related dengan topik tersebut. Step yang nombor tiga adalah kita buat revision. Apa maksud revision? Revision ni adalah baca balik. Baca balik tu kan, baca balik yang dalam keadaan yang relax. Bukan baca balik dalam keadaan yang stress. Just tengok balik sahaja. Sebagaimana kita tengok, sebagaimana kita tengok contoh kamu masuk rumah, dekat ruang tamu. Kalau cikgu sebut, okay, bayangkan ruang tamu rumah kamu. Benda tu terus macam kamu dah bayang dah, sofa kat mana, langsir kat mana, tingkap kat mana. Sebab apa? Sebab kamu selalu tengok. Kamu tak hafal. So inilah step revision. Tengok balik, baca balik. Dah balik. Okay, step yang keempat adalah kita nak go through kepada soalan-soalan yang lebih susah ataupun demo kepada teknik yang susah sikit ataupun cikgu boleh cakap kibat. Plus dengan paper 2. Paper 3. Ini step dia. Maksud dia bagi sesiapa yang rasa acid base dan garam dia ni memang dia tak tahu apa-apa. Kalau cikgu boleh bagi per 10 tu, kamu bagi markah in terms of macam kalau kamu tengok soalan tu, kamu terus tahu itu 10. Ataupun satu lagi keadaan, kamu tengok soalan acid base garam, oh terus tak tahu, itu mungkin 1 markah dia. Siapa yang markah dia 1 sampai 3, maksudnya dia struggle dengan tajuk ni sebab ada banyak benda yang nak kena hafal, so called. Nak kena ingat. Itu soalan pening, tak tahu nak jawab, tak tahu. So apa yang kamu kena buat adalah step ni. First, kena tengok dulu, nota ada tak? Second, bila nota dah ada, mungkin ada yang pelajar OTC kat sini. Okay, dah biasa dengan cikgu. Okay, dah ada nota. And then kamu tengok balik, kamu familiar tak dengan soalan-soalan? Ha. Kalau dah pernah buat, buat semula. Soalan lain pun tak apa, soalan yang sama pun tak apa. Buat semula soalan tersebut. Kalau dah buat, cikgu, saya dah buat dah soalan acid base every day. Then, pergi kepada step yang nombor tiga, baca balik ataupun tengok balik. Tengok balik sahaja benda tu. Nota yang kamu tulis tu, yang kamu faham tu, tengok balik. Tengok balik, tengok balik dengan kerap. And then next, barulah kita drill kepada teknik-teknik yang lebih susah sebab tahap soalan ni dia, cikgu selalunya bagi dua tahap. Tahap yang pertama adalah soalan direct. Direct soalan. Soalan yang kedua adalah soalan indirect. So step yang keempat ni selalunya kita fokus kepada soalan indirect. Soalan indirect tu maksud dia macam ni tau. Kita tengok sekali pandang, kita rasa dia tanya A. Soalan tu tanyalah belah-belah sekejap, saya tunjuk contoh kat kamu. Kita rasa dia tanya A. Sebenarnya dia tak tanya A, dia tanya B. Itu adalah soalan indirect. So sangat penting untuk jawab soalan indirect ni, kita kena capture sebenarnya apakah keyword ataupun key point yang penting yang kita perlu beri perhatian dan apakah maksud keyword tersebut. Boleh faham eh maksud cikgu? Kamu sempat tak screenshot tadi? Cikgu sharekan semula. Kamu screenshot, tapi sekejap lagi cikgu akan bantu juga untuk bagi dalam grup Telegram benda ni supaya kamu boleh tick. Dan kamu tahu, oh hari ni, malam ni bersama dengan Cikgu Fana, cikgu dah selesaikan kaedah penyediaan garam. Yang kamu tinggal adalah untuk pick up balik yang lain-lain dan ada daripada sub-sub topik yang di sini, dia ada dalam apps PTTI. Nanti cikgu bantu kamulah untuk memudahkan video yang nombor berapa ada, kat mana nak cari video tersebut. Dalam apps PTTI. Apps eh. Apps untuk yang lain. Yang tak ada yang lain, nanti kita tengok macam mana kita nak settlekan semua subtopik ni. Okay, now. Okay, so cikgu, boleh cikgu start eh?
Okey, cikgu nak start dengan kaedah penyediaan garam. Cikgu nak tulis dulu sikit kat sini. Boleh tak kamu follow cikgu untuk menulis dahulu and then sekejap lagi cikgu akan explain dekat kamu. Bagi yang first time, waktu ketika cikgu tulis sekejap lagi, so host akan mainkan lagu. So cikgu tak cakap apa-apa. So kamu tulis, kita bagi masa, kita sama-sama tulis and then waktu cikgu explain, kamu letak pen, kamu dengar cikgu explain. Andai kata, oh cikgu repeat balik, saya tak faham. It's okay untuk bertanya begitu. Kamu just comment, nanti tim PTTI akan bantu kamu ataupun waktu tu kalau cikgu nampak ramai sangat soalan tanya soalan yang sama, cikgu akan repeat semula. Okay, so now cikgu nak tulis dulu. So cikgu untuk playkan lagu dulu. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABCs, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now the spring is in the air, 'cause are everywhere. Think I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons at a time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much salt. Wonder how I got along. Okay, kelas, cikgu nak explain dulu lah masuk garam. Cikgu lupa, cikgu tak explain langsung lagi pasal garam. Sekejap lagi baru cikgu pergi kat sini. So kat sini boleh kelas, garam ataupun salt. Siapa yang belajar dalam bahasa Inggeris? Siapa eh? Ada yang belajar dalam bahasa Inggeris kat sini? Ada? Ya, ada. Siapa yang belajar dalam bahasa Inggeris? Tulis dalam bahasa Inggeris. Siapa yang belajar dalam bahasa Melayu? Tulis bahasa Melayu. Cikgu tulis kedua-duanya. Tapi kamu jangan tulis cikgu, macam cikgu. Jadi lambat. Okay, so first of all, kita pergi kepada basic dulu. Cikgu explain sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan garam. Okay, letak pensel, tengok cikgu sikit je. Dia 1 minit sahaja proses ni. Okay, first, nampak eh kat sini. First, cikgu bagi contoh, kalau kita ada asid. So selalunya asid adalah sesuatu bahan yang dia ada H, sama ada dekat depan ataupun dekat hujung. Cikgu ambil H2SO4 lah. H2SO4. So benda ini nama dia adalah acid sulfuric ataupun sulfuric acid. Tengok yang S eh. So sekarang ni kita nak belajar apakah yang dimaksudkan, by definition, apakah yang dimaksudkan dengan salt ataupun garam. Kat sini maksud garam. So by definition, garam adalah sesuatu sebatian ion. Cikgu tulis kat sini, sebatian. Jangan tulis lagi, cikgu tahu kamu eager untuk tulis. Dapat, cikgu dapat rasa. Okay, garam adalah sejenis sebatian ion yang terhasil apabila ion hidrogen dalam sesuatu asid kita tendang keluar. Maksud, ini ion hidrogen dalam asid, kita ambil benda alah ni, kita tendang dia keluar, out, cikgu tulis. Tendang H ni keluar, tetapi kita ganti tempat H ni dengan ion logam. Cikgu tulis, eh? Ion logam, metal ion. Ion logam, contoh dia kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah, semua itu adalah. Oh, bagi satu contoh ion kat cikgu. Kalau nak kahwin, mesti ada. Cikgu ambil mesti lah. Ada yang cakap zinc, ada yang cakap kuprum, ada yang cakap kalium. Cikgu ambil zinc. Zinc, nampak tak? Z macam nombor 2. So dia adalah zinc 2+. So sekarang ni, kalau kita tendang H ni keluar, tetapi kita gantikan tempat H ni dengan zinc, hasil dia kita akan jadi macam ni. H ni keluar,
Zn. And then tempat H ni, tempat H ni kita gantikan dengan Zn dan juga dekat belakang SO4 stay. So kita akan hasilkan ZnSO4. So sebatin baru yang terhasil ni kita namakan dia sebagai garam. Apa yang kata dia adalah sebatin ion? Sebatin ion terbentuk apabila ada ion positif dan negatif duduk sebelah-sebelah. Contoh, positif, negatif secara logiknya kalau dia duduk sebelah-sebelah dia akan attracted ke repel. Kalaulah kita ada sesuatu benda yang bercas positif, bercas negatif, duduk sebelah-sebelah secara logiknya yes, dia akan attracted. So, kalau kamu nampak Zn 2 plus positif, SO4 2 minus negatif, positif, negatif, attracted duduk sebelah-sebelah. That's why dia adalah sebatan ion. Okay. Sebatan ion yang terhasil ni, kita namakan sebagai garam. So, by definition, cikgu akan tulis macam ni. Garam adalah yang pertama, sebatan ion. Yang terhasil apabila? Ion hidrogen, yang kedua, dalam sesuatu asid, yang ketiga, digantikan dengan ion logam, yang keempat, atau ion ammonium. Ammonium. Ammonium formula dia adalah NH4+. Maksud dia NH4+ ni bukan logam. Tetapi kalau kita tendang H+ ni keluar, gantikan tempat H+ dengan NH4, dia akan jadi begini kelas. Dia akan jadi NH4+. Ganti tempat H eh. SO4 ada ke tak ada? Cuba komen kat cikgu. Kita tendang H sahaja. Yang ini stay. So SO4 ada. So cikgu akan tulis kat sini. SO4. 2 minus. 2, 1. Kena cross. 2 bagi dekat geng hitam. So cikgu akan tulis dia sebagai tutup kurungan. Letak 2 kat sini. Sini dah tak perlu tulis. Okay, so benda alah ini kita namakan dia sebagai garam. Ini pun adalah garam. Boleh? Salt. So sekejap lagi cikgu akan tulis definition dekat sini. Definisi penting untuk kita faham definisi. Okay. Garam adalah soalan selalunya satu markah sahaja. Soalan yang first selalunya dia akan tanyalah apakah yang dimaksudkan dengan garam. Garam adalah sebatan ion yang terhasil apabila ion hidrogen dalam sesuatu diganti dengan ion logam atau ion ammonium. Boleh ya cikgu tak simpi hafal? Cikgu faham dia punya proses di kat sini. Okey? Okay. Kalau cikgu ambil. Okey. Kalau cikgu terkejut cikgu. Ha. Okey, terkejut kamu okey eh? So everything okey? Boleh dengar suara cikgu dengan jelas? Okay, okay, alright. Okay, kalau cikgu ambil contoh yang lain kelas, satu lagi. Kalau cikgu ambil HCl pula. Ni cepat sikit, HCl. So, ini adalah asid. Apakah yang dimaksudkan dengan garam? Garam adalah sebatan ion yang terhasil apabila ion hidrogen dalam sesuatu asid kita tendang keluar. Allah. Kita tendang keluar. H ni, kita outkan dia. Tetapi kita gantikan tempat H dengan ion logam. Contoh, ion logam tu adalah kalau kamu tengok group 1. Cikgu ambil natrium, Na+. Group 1 eh. Semua group 1 dia adalah logam. Jadi cikgu akan letak dia sebagai Na, ganti tempat H. Cl, stay. Benda alah ini adalah garam. Okay. So kalau kita tengok, garam dia ada dua ion. Positif, positif, negatif, duduk sebelah-sebelah. Sampai situ clear. Bantu cikgu komen. Cikgu baca ruangan komen sekejap. Clear kelas? Clear. 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 Alright. So cikgu akan tulis definisi kat sini. Bahasa Inggeris pun sama. Tulis definisi kat sini. And then baru cikgu pergi kepada penyediaan garam. Alright. Let's go. When all the birds are singing in the sky, now that the spring is in the air, little children everywhere, when you see them I'll be there. We had joy, we had fun, we had seen.
sun, but the wine and the sun, like the seasons have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the sun, like the seasons have all gone. Michelle, my little one, you gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons at a time. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hati ku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup.
And something somewhere's got to give, and sharing this relationship gets older, older. You know I'd fight for you, but how can I fight someone who isn't even there? I've had the rest of you, now I want the best of you. I don't care if that's not fair, 'cause I want it all or nothing at all. There's nowhere left to fall. When you reach the bottom, it's now or never. Is it all, or are we just friends? Is this how it ends, with a simple telephone call to leave me here with nothing at all? There are times it seems to me I'm sharing you. Those times I don't believe it's right. I know it, know it. Don't make me promises, baby, you never did. Know how to keep them well. I've had the rest of you, okay. Now I want the... Dia nak balas reaction dia, cikgu terus pasal bahasa Inggeris kan. Okay, so cikgu terus pergi pada subtopik yang kedua. Sebenarnya subtopik yang pertama tu dia ada beberapa step. Cuma cikgu skip sikit kat situ sebab cikgu nak fokus kepada subtopik yang kedua dahulu. So bagi perhatian sekejap, sekejap lagi cikgu bagi masa untuk kamu tulis. No worries. Okay, penyediaan garam ataupun dalam bahasa Inggeris adalah preparation of salt. Dia ada dua bahagian. Ada berapa bahagian? Cuba komen dekat cikgu. Ada dua bahagian, yes. Bahagian yang pertama adalah soalan suka tanya macam ni. Bahagian yang kita kena tahu apakah bahan tindak balas ataupun reactant yang diperlukan untuk menghasilkan garam tersebut. Maksud cikgu adalah begini, tengok cikgu. Contoh, kalau kita ada garam, cikgu ambil yang tadi. Apa garam kita tadi? ZnSO4. Ini adalah garam kita tadi, garam. Okay, bahagian yang pertama yang soalan suka tanya dekat paper tu adalah reactant. Maksud dia macam mana nak hasilkan benda lah ni? Apa, campur apa, dapat benda alah ni? Itu soalan famous, selalunya kat sini dua markah. Two marks. Dia tanya, nak hasilkan benda ni, apa campur apa? Namakan, name the reactant to prepare zinc sulfate in laboratory. Dua markah. Soalan yang seterusnya, bila kita dah bagi apakah nama bahan tersebut, soalan suruh kita tulis balance chemical equation lagi dua markah. Maksudnya persamaan kimia seimbang. Ni, campur ni, dapat benda ni plus benda apa dan seimbangkan. Ana ada two marks ataupun tambah lagi dua markah. Dah berapa markah? Dah empat markah. Ini baru dekat bahagian yang pertama. Dah selesai yang ini, soalan tanya, oh, kita dah cakap dah hasillah garam kita yang ini. So soalan tanya pula dekat dalam makmal, macam mana prosedur ataupun huraian eksperimen untuk kita nak hasilkan benda alah ni. Huraian eksperimen tu, to be specific ataupun cikgu nak senangkan ayat dia, dia adalah prosedur lah. Nak hasilkan benda alah ni, cara-cara memasaknya macam mana. Dia sama macam kalau kita tengok resepi, resepi masakan mak kamu mungkin tahu. Kalau tengok dekat Google, setiap resepi masakan yang kita teringin nak makan tu, dia akan ada dua bahagian. Bahagian yang pertama, bahan-bahan yang diperlukan. Betul tak? Nak buat apa yang sedap sikit, teringin nak makan apa? Teringin nak makan apa? Cikgu ni tak selera saya makan. Apa? Komen makanan. Mak cikgu dekat Kedah dah lama tak jumpa mak, so dah tak ingat dah makanan apa. Kari ikan. Bolehlah, kari ikan. Gulai ikan lah, kalau cikgu orang Kedah panggil gulai ikan. Tapi tak apa, kari ikan, gulai ikan. Kalau kita cari resepi kari ikan, dia akan keluar dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah bahan-bahan memasak. Kita perlukan ikan, kita perlukan rempah apa, bawang apa, itu bahan-bahan. Maksud dia ni lah, ni bahan tindak balas, kat situ je empat markah. Selepas dah ada bahan-bahan ni,
soalan akan tanya apa cara-cara memasak. Kalau resepi, tapi kalau dalam kimia dia akan kata prosedur. So dekat part prosedur ni, follow cikgu, dekat part prosedur ni ada dua jenis soalan prosedur. Yang pertama adalah soalan direct. Yang kedua adalah soalan indirect. Soalan indirect ni cikgu boleh cakap dia adalah sedikit kebat. Okay. Soalan direct adalah, okay, soalan direct macam kari ikan tadi, dia terus tanya macam mana nak prepare, nak memasak ataupun nak hasilkan kari ikan tersebut ataupun zinc sulfate. Itu adalah direct. Terus cakap lah, step yang pertama nak kena masukkan apa, step yang kedua nak kena kacau, step yang ketiga nak kena panas, step yang keempat nak kena sejuk, something yang begitu. Itu direct. Yang indirect adalah soalan bagi dekat kamu beberapa bahan, tiga bahan. Okay, nak buat kari ikan tetapi dia bagi dekat kamu ayam, dia bagi dekat kamu sup, dia bagi dekat kamu daging contoh. Tak ada ikan kat situ. Tiba-tiba dia tanya macam mana nak buat kari ikan. Itu adalah soalan indirect. Dia ada something hidden sikit kat belakang tu. Dia ada step nak jawab. So macam cikgu tunjuk kat kamu tadi, belajar ada empat step. Hari ni, first cikgu selalunya akan fokus kepada direct dahulu. Ini dulu. Okay, prosedur yang bahagian direct, macam mana nak hasilkan benda ni. Kat sini selalunya soalan akan contribute another 8 hingga 10 markah kat sini untuk prosedur. Okay, yang cikgu akan go through sedikit kat kamu sekejap lagi. Okay, screenshot yang ni cikgu nak padam sebab cikgu nak pergi. Sebelum cikgu explain kat sini, cikgu nak explain dekat kamu sebenarnya garam ada dua jenis. Dah tak ada lagi. Garam ada dua jenis. Sebagai contoh yang ni tadi kan. Ni garam. Macam garam kat rumah kita yang biji-biji garam tu adalah natrium klorida, ada dua jenis garam. Garam yang pertama adalah garam yang larut dalam air ataupun soluble in water. Maksud dia, kalau kita ada biji garam and then kita masukkan biji garam tu ke dalam air, apa yang kita akan nampak adalah garam tersebut akan hilang. So dia adalah garam yang larut dalam air lah. Contoh, garam itu adalah, tengok tangan cikgu ni, jangan tengok merata-rata, tengok sini. Yang ni pun tak ada tengok. So, benda ni. Okay. Sebagai contoh, kalau cikgu kata kita ada NaCl, natrium klorida ataupun sodium chloride, ini adalah garam yang masin dekat rumah, garam masin. So kalau kita ambil garam yang masin dekat dapur rumah kita tu, kita letak dia dalam air, kita kacau-kacau-kacau, garam tu hilang. Membawa maksud natrium klorida ataupun sodium chloride adalah sejenis garam larut. Simbol dia cikgu akan letak dia sebagai Gl ataupun SS, soluble salt. Dan ada sesetengah jenis garam, dia adalah garam yang tak larut dalam air. Maksud dia ada biji garam, masuk biji pepejal macam batu, masuk je dalam air, batu tu masih lagi ada. So itu adalah garam yang tak larut dalam air ataupun insoluble salt. Follow cikgu, tak perlu salin yang ini dulu. So cikgu pecahkan, tengok ni, cikgu pecahkan kat sini. Ini penyediaan garam terbahagi kepada dua. Garam ada dua jenis garam. Kalau cikgu boleh tulis kat sini, dua jenis garam. Bahasa Inggeris, two type of salt. Yang pertama, garam larut dalam air ataupun cikgu simbolkan dia sebagai Gl ataupun SS. Yang kedua adalah garam yang tak larut dalam air. Cikgu simbolkan dia sebagai GTL, garam tak larut air, ataupun IS, insoluble salt. Sampai situ clear tak? Komen dulu. Cikgu nak pergi kepada step, apakah formula untuk kita nak tahu garam mana yang larut, garam yang jenis yang macam mana yang bila masuk dalam air dia tak larut. Tapi before tu kamu komen dulu kat cikgu. Clear tak sampai situ dulu? CCC, Ali. Ali ni bagus lah. Cikgu selalu perasan Ali dalam most of kita punya program. Betul tak? Adakah Ali yang sama? Ataupun dekat Malaysia ni ada ramai pelajar SPM yang nama Ali. Arun pun sama. Dia selalu tag cikgu dekat Instagram. Semua orang nama. Nanti semua orang rename nama Ali. Pening cikgu. Guna nama sebenar senang. Cikgu doakan kamu. Okay. So ada Wan Muhammad Faris, ya cikgu nampak. Nabil Abidin pun cikgu nampak. Oh, tak dapat trim. Oh, cikgu tak tahu. Bagus tak dapat. Nur Ashrul, apa tadi? Mana? Hilanglah. Baru nak baca nama dia. Alia Melissa
Nur Azriana Zainal, Yuyu, Anis Rozman, Afrina, Azriana. Okay, nanti cikgu baca nama. Kalau baca nama, habis kelas. Habis kelas. Pagi-pagi, baca nama je. Okay, jom kita pergi ke sini. Clear, eh? So, cikgu nak bagi tip sekarang ni untuk garam larut dan garam tak larut, macam mana kita nak kenal dia? Sebab nak hasilkan ataupun nak penyediaan garam larut ni, dia cara lain. Penyediaan garam tak larut, cara lain. Jadi kalau kita tak kenal yang mana satu larut, yang mana satu tak larut, nanti step kita tu salah. Okay, so follow cikgu. Pergi kat tepi ni. Garam, bahasa Inggeris terus tulis salt, eh. Dia terbahagi kepada dua. Cikgu terus letak. Pasal ni sahaja, cikgu just nak cepat saja. Yang pertama adalah garam larut, cikgu buat GL. Yang kedua adalah garam tak larut, cikgu letak GTL. Dalam bahasa Inggeris adalah SS dekat sini. Dalam bahasa Inggeris IS dekat sini. Boleh eh cikgu buat buruk sikit sebab cikgu nak cepat sikit supaya sekejap lagi kita boleh go through yang itu. Cara kita nak kenal garam larut ataupun garam tak larut, kalau cikgu suka tengok yang belakang. Cikgu bagi contoh. Oh, dah terjatuh Ahmad. Ha, ni lebih better. Okey. Tak perasan. Okey, ha ni better eh. Okey, cikgu suka bagi contoh, kita ambil contoh yang sama tadi. Kita ambil contoh yang sama iaitu apa tadi? Sini nampak eh. ZN SO4. Cara kita nak kenal sama ada garam tu adalah garam larut ataupun tak larut, cara dia adalah kita akan tengok yang belakang. Ha, ini cikgu panggil yang belakang. Tengok yang belakang. Yang belakang ni ada empat jenis sahaja. Okay, follow cikgu, jangan tulis. Kamu tengok je macam tengok wayang. Ha, ibarat dia yang itu. Kejap lagi tulis. Okay, kat belakang ni ada empat jenis sahaja. Yang pertama, tengok tangan cikgu. Yang pertama adalah NO3-. Nama dia adalah nitrat. Yang kedua adalah Cl-. Nama dia adalah klorida. Okey, ada empat je tau. Yang ketiga adalah SO42-. Nama dia adalah student-student yang bijak sekalian. Nama dia adalah sulfat. Dan yang keempat adalah CO3-. Ramai orang suka cakap CO3-. Zaman cikgu ajar fizikal 2014, 2013 lagi, dia suka cakap CO3 karbonat. Charge dia yang betul negatif 2. CO3-, nama dia adalah karbonat. Okay. Cara nak tahu garam tu larut ke tak larut, tengok yang dekat belakang. Kalau dekat belakang dia adalah nitrat, tengok tangan cikgu, cikgu akan tulis semua adalah larut. Semua larut. Contoh, kalau cikgu ada zinc nitrat, plumbum nitrat, dengar yang belakang je. Plumbum nitrat, argentum nitrat, aluminium nitrat, natrium nitrat. Apa lagi? Aurum nitrat, tak pernah dengar tiba-tiba aurum, emas nitrat. Ha, dengar je nitrat, terus dia adalah sejenis garam yang larut dalam air. Maksud dia kalau ambil biji-biji tu, letaklah air, hilang. Itu maksud dia garam yang larut dalam air, semua nitrat larut. Selesai nombor satu. Kita terus pergi kepada nombor dua. Garam yang jenis klorida, semua larut. Semua larut juga. Tapi dia ada kecuali. Cikgu tulis kat sini. Kecuali. Kamu tengok C. So dia adalah formula C juga, iaitu Cik Pah. Bagi sesiapa yang dah ada formula sendiri, follow formula sendiri. Ada orang macam-macam formula akronim dia. Ikut akronim. Siapa yang tak ada akronim, follow cikgu. Akronim ni bila nak study, jangan tukar akronim setiap kali exam. Ha, cikgu dulu macam tu, setiap kali exam tukar akronim, tambah-tambah sejarah. Banyak gila akronim yang cikgu buat. Masuk dalam exam, cikgu pun pening. Siapa yang macam cikgu? Dia suka tukar akronim. Hari ni dia ikut kawan dia, Cik Pah. Cik Pah. Lepas tu esok pula dia kata, Cik apa pula? Cik Hap. Cik Hak pula. Lepas tu Cik Ah pula, AHP. Macam-macam lah, dia tukar macam-macam. So jangan tukar akronim. Lebih kurang kita. So apa maksud Cik Pah kelas? Begini, C ni adalah klorida. Semua klorida larut dalam air kecuali Pah.
Wah, tak larut. Ingat cerita P. Ramli. Kena ni akad lah video tu yang apa baju Melayu pah macam mana lah. Whatever lah. Okay. P ni adalah PB. A ni adalah AG. Silver ataupun argentum. H ni tak naik lah exam selalunya. Dia adalah HG ataupun mercury. Maksud dia adalah semua kalau belakang dia ada klorida, klorin, semua tak larut. Tapi kalau ada, sorry, semua larut. Tapi kalau ada pah, tak larut. Contoh, kalau cikgu ada zinc klorida, larut. Magnesium klorida, larut. Natrium klorida, larut. Kalium klorida, larut. Tapi kalau cikgu ada pah klorida, tak larut. Plumbum klorida, tak larut. Mercury klorida, tak larut. Argentum klorida, tak larut. Faham eh? Alright, next. Untuk sulfat. Untuk sulfat, sama eh sebab dia duduk dekat bahagian garam larut. Semua larut kecuali pantai, cahaya, bulan. Maksud dia kalau kamu ada PB, CA, BA, ini tak larut. PB adalah plumbum. Dalam bahasa Inggeris adalah lead. CA adalah kalsium. Okey. BA adalah barium. Kalau soalan bagi dekat kamu, tengok cikgu. Zinc sulfat. Cuba komen dekat cikgu larut ke tak larut. Zinc sulfat. Cikgu kata semua sulfat larut kecuali pantai cahaya bulan tak larut. Tapi kalau kita ada zinc sulfat larut ke tak larut? Larut. Ha, larut. Kalau cikgu ada magnesium sulfat larut ke tak larut? Larut juga. Tapi kalau cikgu ada kalsium sulfat larut ke tak larut? Kalsium sulfat larut ke tak larut kelas? Kalau cikgu ada kalsium sulfat, ini adalah garam yang tak larut dalam air. Soalan objektif jahat sikit bila dia suka buat kat kita macam ni. Tengok cikgu. Jahat sikit je soalan objektif. Dia suka bagi dekat kita CuSO4. Soalan cikgu, CuSO4 larut ke tak larut? Cuba komen. Betul salah cikgu ni jenis lantak pi janji komen. Kalau betul bagus, kalau tak betul tak apa. That's why kamu ada kat sini untuk belajar. Betul tak? Okey. Agak-agak larut ke tak larut? Kuprum sulfat. Yes, dia adalah garam yang larut dalam air. Sebab formula kita semua sulfat, tengok cikgu, semua sulfat larut dalam air kecuali pantai cahaya bulan. Yang tak larut adalah cahaya kalsium. Ramai student akan termiss dekat sini sebab formula dia orang macam-macam. Apa? Pak Cik Boh contoh. Katalah cikgu bagi pantai cahaya bulan. Dia punya formula Pak Cik Boh contoh eh. Pak Cik Boh. Kejap lagi bila Pak Cik Boh Cik CIK. Dia pun tak tahu C tu C tu untuk kalsium ke untuk CU dah pening. Faham tak? That's why lah formula dia jadi pantai cahaya bulan. Dia bagi hint kat kita kat sini Ca. Yang tak larut adalah Ca, CA. Simbol untuk kalsium adalah CA yang tak larut. Cu adalah larut dan ini adalah part yang famous dalam exam. Famous. Untuk kedua-dua paper, paper 1 dan juga paper 2. Alright, cikgu pergi kepada last. Semua karbonat, kat sini eh. Semua karbonat tak larut dalam air. Tak larut. Kecuali kalau kita ada anak. Okay. Kalau kamu dengar belakang dia adalah karbonat, first terus fikir dia adalah garam yang tak larut dalam air. Contoh, kalau cikgu ada magnesium karbonat, jangan dengar magnesium. Fokus kepada belakang karbonat. Magnesium karbonat tak larut. Plumbum karbonat tak larut. Zinc karbonat tak larut. Kalsium karbonat tak larut. Kuprum karbonat tak larut. Plumbum karbonat tak larut. Tetapi kalau cikgu kata anak karbonat, dia akan jadi larut. So anak karbonat ni adalah A, amonium. Amonium karbonat larut. Amonium formula dia NH4+.
Natrium adalah natrium lah. Natrium karbonat larut. Kalium karbonat larut. Cikgu bagi masa. Cikgu tanya sekejap. Cikgu bagi masa untuk kamu tulis ni. And then cikgu terus pergi kat situ. Okay, komen dekat cikgu eh. Larut ataupun tak larut. Cikgu tengok komen. Kalau cikgu ada barium klorida, larut tak? Barium klorida, larut tak? Barium klorida. Barium klorida. Dengar first step, dengar yang belakang. Klorida, klorida and then terus fokus kepada ni. Mata tengok sini. Klorida kan cikgu kata, mata fokus sini. Ha, terus fokus klorida, baca. Semua larut kecuali pah yang tak larut. Cikgu tanya apa tadi? Cikgu tanya barium klorida. Barium klorida. Barium. Ha. Cikgu ni tahu selalunya orang masuk longkang kat mana. Barium klorida. First step, klorida dulu. And then check klorida pah yang tak larut. Cik pah. So barium klorida larut ke tak larut? Cuba komen kat cikgu. Yes, dia adalah garam yang larut dalam air. Okay, cikgu bagi trik eh. Selalunya pemeriksa akan tahu student confuse kat mana tau. Dia akan terbalik kan. Contoh, kalsium sulfat tak larut kan? Tapi dia akan tanya dekat kamu kalsium klorida. Which is dia adalah larut lah. Tadi cikgu buat kat kamu, cikgu trick kat kamu tadi. Barium klorida. Kalau kamu boleh baca komen, semua cakap tak larut tadi. Ha, satu ataupun dua orang je cakap larut. Ha, siapa yang cakap larut tu? Kalau kamu cakap tak larut tadi, ha, kamulah. Ha, so itu trik-trik dia. And then selalunya trik dia kat sini. And then selalunya trik dia adalah dekat karbonat. Yang lain tu dia tak susah sangat. Okay, cikgu test sikit lagi. Kalau cikgu plumbum nitrat, larut tak? Plumbum nitrat. Plumbum nitrat, larut. Dengar yang belakang. Kalau cikgu ada natrium carbonate. Natrium karbonat, larut tak? Natrium karbonat. Dengar karbonat dulu. Natrium karbonat. Natrium karbonat. Natrium karbonat. Terus mata pergi dekat karbonat. Oh, semua karbonat tak larut? Tak larut. Kecuali anak. Kalau anak larut, cikgu kata natrium. Natrium ni adalah ni, Na. So natrium karbonat, dia adalah garam yang larut dalam air. Sebab dia adalah golongan anak. Golongan anak. Anak ni larut. Anak ni larut. Boleh faham eh? Kalau cikgu sebut zinc karbonat tak larut, plumbum karbonat tak larut, kalsium karbonat tak larut, kuprum karbonat tak larut. Tapi kalau cikgu kata natrium karbonat larut, amonium karbonat larut, kalium karbonat larut. Cikgu bagi masa beberapa minit untuk kamu tulis kat sini. Tulis sikit-sikit apa yang kamu boleh ingat dan kita terus pergi kat situ. Silakan. This house.
Melangkah malas menuju jendela, kabus menyelubungi subuh, mengimbas segala kenangan yang lalu. Lautan luas telah kurenangi, segala onak ranjau yang berduri, tak kenal dan tak ku peduli. Ku terus mencoba kecapi hingga kini. Mungkin belum habis salin ataupun ada yang dah habis salin, tapi it's okay, cikgu teruskan sikit untuk cikgu explain dekat bahagian ni. Okay, so penyediaan garam ataupun preparation of salt terbahagi kepada dua. Garam larut, kita pergi dekat garam larut dulu. Kalau boleh kita fokus kat sini sahaja. Cikgu bagi contoh, garam larut tadi yang kita belajar, ZnSO4, betul tak? Semua sulfat larut dalam air kecuali pantai cahaya bulan. So zinc ni adalah garam yang larut. Atau cikgu ambil contoh natrium klorida. Semua klorida larut dalam air kecuali cik pah. Pah tak larut, maksudnya natrium klorida adalah garam yang larut. So nak hasilkan garam yang larut, cara dia adalah cikgu tulis kat sini, dia mesti ada asid. Maksud, tengok cikgu, kalau boleh tengok cikgu kat sini. Nak hasilkan ZnSO4 ni kan kita nak belajar apa, campur apa, bahan-bahannya apa. Salah satu bahan untuk menghasilkan benda alah ni, dia mesti ada asid. Dan asid pula yang famous ada empat sahaja dekat kamu punya level. Selain daripada asid karboksilik yang kamu belajar dalam sebatian karbon, ada empat je. Yang pertama HCl, asid hidroklorik, kalau boleh tulis kat sini. Yang kedua adalah HNO3, asid nitrik. Yang ketiga adalah asid sulfurik. Yang keempat adalah asid fosforik. Kalau cikgu, cikgu nak kamu ingat dia punya formula dulu. HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4. Cuba komen dekat cikgu salah satu asid formula yang kamu ingat. Salah satu je. Kalau ingat semua, pilih salah satu yang kamu suka. Type dia punya formula. HCl, O3, H2SO4, H3PO4. Ramai orang ingat yang inilah HCl. So nak hasilkan garam larut, wajib. Perkataan mesti ni maksud dia wajib. Salah satu bahan tu dia mesti kena ada asid. Dan tindak balas ataupun nama proses untuk menghasilkan
garam larut kita namakan sebagai peneutralan ataupun dalam bahasa Inggeris adalah neutralization. Soalan neutralize, alamak tak muat bahasa Inggeris. Ataupun dalam soalan selalunya dia akan cakap name the process to prepare zinc sulfate in laboratory. Name the process ataupun name the reaction to prepare zinc sulfate. Proses ataupun tindak balas untuk menghasilkan zinc sulfide. So cara nak jawab disebabkan ini adalah larut, nama proses untuk hasilkan adalah peneutralan. Itu sahaja. Okay. Nak hasilkan garam larut, tengok cikgu. Cikgu pecahkan kepada dua. Garam yang geng anak, cara nak hasilkan lain. Garam yang bukan geng anak, cara nak hasilkan lain. Sebagai contoh, kalau cikgu ada geng anak tu maksudnya yang tadi, amonium, natrium dengan kalium. Okey. Sebagai contoh, kalau cikgu ada zinc sulfat, cuba komen dekat cikgu. Dia adalah geng anak ke bukan? Zinc sulfat, dia adalah geng anak ke bukan? Zinc sulfat. Dia adalah, yes, dia adalah bukan geng anak. Natrium klorida. Ha, netok dia kat depan dia ada amonium, dia ada natrium, dia ada K kalium. Lag, adakah cikgu lag? Adakah cikgu lag? Yes. Cakap cikgu Habib. Testing 1 2 3. Testing. Cikgu Habib banyak masuk device. Ha, dah tak lag. Suara hello. Dah okey. Dah okey. Cikgu tak gerak. Okey. Lag lagi. Sekejap, nampak bayang. Sekejap. Sekejap. Okay, testing. Okay, tak okay? Okay ataupun tidak okay? Ha, dah gerak-gerak tu? Okay. Tapi macam ni ya, kabur lah kat depan. Kabur lah. Kabur sikit kan? Okay, sekejap ya. Kita tengah betulkan sekejap. Okay, kita tengah betulkan. So, macam mana? Thank you.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feel like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Oh, cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Usah kau tangiskan pada cinta lama. Usah kau impikan kita akan bersama. Biarkan ia terus berlalu bagaikan mimpi. Hilang di mata.
Okay, kelas. Dia better sikit kan? Nombor tak sempat, tak apa. Cikgu share screen. Cikgu share screen eh. Cikgu share screen. Tak apa, no worries. Kamu jangan risau. Kamu pastikan kamu bersama-sama dengan cikgu. Itu saja. Okay, jangan risau. Okay, cikgu share screen. Kita tengok jawapan terus. Tak sempat, tak apa. Terus tengok kat sini. Tengok macam mana cikgu. Cikgu duduk tau. Kamu mungkin tak nampak cikgu ataupun nampak. Okay. Boleh eh ke sini? Macam ni tak apa eh. Dia tak nampak kecil eh. Okay. Cikgu terus nak jawapan boleh tak? Supaya kita sempat sekejap lagi yang kat atas sana. Nak teruskan. Yang mana satu garam tak larut. So cikgu akan tengok terus kepada yang belakang. So jawapan dia adalah, sekejap cikgu trace. So jawapan dia adalah A, ayam. Okay. Soalan nombor dua. Cikgu tak explain lagi tau. Cikgu terus bagi jawapan dulu. Cikgu nak cepat supaya kita boleh sempat yang itu. Kalau kamu tak tahu soalan nombor berapa, sekejap lagi kamu komen nombor-nombor dia. Okay, nombor dua. So soalan tanya, cikgu terus baca kat sini, apakah nama garam dan keterlarutannya di dalam air. Keterlarutan tu maksudnya dia kata garam tu larut ke tak larut. Itu maksud dia. Jadi apa yang kita nak kena buat adalah zinc. Dia akan combine dengan SO4. Zinc SO4 dia adalah garam yang larut. Tak larut salah, larut betul, tak larut salah. So namakan garam yang terhasil, iaitu zinc sulfat lah kan. Zinc combine dengan sulfat, cinta tiga segi eh, yang ini. So jawapan dia adalah A, ayam. Cikgu terus pergi kepada nombor tiga. Cikgu tak explain sangat tau, cikgu bagi jawapan sahaja. Siapa tak tahu tu tak apa, janji kamu tahu nombor berapa kamu tak tahu, nanti cikgu explain. Okay, garam manakah yang larut di dalam air? Kita terus tengok belakang. Karbonat, klorida, nitrat, sulfat. Yang tak larut maksudnya, sorry, yang larut kita nak cari Gl ataupun SS. Nak senang, dah nampak nitrat, semua larut, itulah jawapan dia. Tak payah fikir. Yang seterusnya adalah nombor empat, trial MRSM. Okay, ada tak pelajar MRSM dekat sini? Ada. Ada. Munculkan diri sikit. Okay. So soalan kata yang mana garam tak larut? MRSM ni kena baca dalam bahasa Inggeris. Which of the following is an insoluble salt? Dia nak cari IS. Sama juga, terus tengok belakang. Klorida, sulfat, karbonat. So kalium ni salah, geng anak. Anak. So kalsium sulfat Ca. So jawapan dia C lah. Okay. Nombor lima. Soalan tanya, formula bagi garam nitrat adalah MnO4. Apakah formula bagi garam fosfat M? Cikgu terus bagi jawapan, cikgu tak nak explain lagi. So jawapan dia adalah M3PO4. A. Siapa tak tahu kenapa, nanti kamu tulis kat situ. Nombor lima tak tahu, nak tanya cikgu, tulis. Okay, nombor enam. Nombor enam. Nombor enam adalah soalan bagi, kejap cikgu trace. So jawapan kata nitrat. So jawapan dia adalah M2NO3. So jawapan dia adalah B, boy. Pun sama, siapa yang tak tahu, tulis nombor enam tak tahu, nak tanya cikgu. Cikgu tak nak explain lagi. Nombor tujuh. Antara berikut yang manakah adalah garam? Okay, first tengok belakang. Tengok belakang. Garam kan dia ada depan, belakang, depan, belakang kan? Belakang cikgu kata empat saja. Okey, dekat peringkat kita, nitrat, klorida, sulfat, karbonat. Allah salah, ya Allah, 4 plus CO3 2 minus. Alright. So, yang mana yang ada belakang? Garam dia mesti belakang dia ni mesti ada salah satu daripada empat ni. Klorida betul, hidroksida tak salah, OH. Klorida maksudnya betul. Oksida O salah. So antara A dengan C. Okay. Dekat bahagian depan pula, okay, bahagian depan dia mestilah logam ataupun ammonium NH4. Contoh garam. Kalau depan tu contoh cikgu letak Na, barulah jadi garam. Ataupun cikgu letak kalium, barulah jadi garam. Ataupun cikgu letak NH4, barulah jadi garam. So kalau kita tengok jawapan C ni dia kata hydrogen, which is salah. So jawapan dia adalah A. Faham ke tak faham ni? Faham. Okay, nombor 8. Laju sikit ni. Yang mana garam tak larut, tengok belakang, tengok belakang, tengok belakang, tengok belakang. Ada karbonat, so karbonat lah tak larut. A lah.
Ha. Nombor 9, soalan kata lagi. Dia kata garam tea. Garam tea masuk dalam air. Ni eh, biji-biji masuk dalam air. Lepas tu, air tu jadi apa? Air tu jadi colorless. Tak ada biji-biji tu. Maksudnya ini adalah GL ataupun GTL class. Mestilah dia adalah garam larut. So garam larut, tengok belakang, tengok belakang, tengok belakang, tengok belakang. Betul eh? Tengok belakang. So kalau tengok belakang, larut, larut, larut. Ini tak larut. Tapi hint dekat sini, dia bagi dekat kita colorless. Maksudnya tak warna, tak berwarna. So kalau tak berwarna, jawapan dia adalah B. Ferrum, cuprum ada warna. Okay. Warna dia, kalau kamu biasa dengan cikgu, dia adalah formula pokok. Nanti cikgu bagi tahu. Okay. Nombor 10. Yang manakah adalah garam? So klorida, hidroksida, klorida, oksida. Dia lebih kurang sama je. Ni salah. Ni salah, so ni salah. Sama macam tadi. So jawapan dia adalah A. Siapa yang sempat per 10, kamu perkan 10. Siapa yang tak sempat, tak apa. Nanti cikgu post workbook soalan ni dalam kita punya Telegram. Kalau boleh, kita masukkan juga dalam apps. Okay, supaya kamu boleh nak print ke, nak apa kan. Dua-dua lah cikgu letak. Okay, cikgu sambung sikit lagi. Dia terganggu sikit dah tadi. Tapi tak apa. Okay, so sekarang ni kelas boleh fokus kat cikgu. Cikgu perlukan another 10 minutes untuk cikgu bagi formula. At least nanti kalau kamu berjumpa cikgu dalam next session, cikgu dalam next session, at least kamu tahu sikit, kita senang untuk sambung. Boleh eh? Okay, sikit je lagi. Kat mana tadi? Penyediaan garam, garam larut. Terbahagi kepada dua. Garam yang geng anak cara dia lain. Garam yang bukan geng anak, cara dia lain. So cikgu letak kat sini. Tengok tangan cikgu. Garam larut, geng anak. Cikgu letak contoh dia adalah yang inilah. Geng anak eh. Dia adalah sejenis garam larut tapi bahagian depan adalah anak. Yang kedua adalah, ini garam larut tetapi kalau kita tengok bahagian depan dia adalah bukan anak. Tapi dua-dua ni adalah garam larut. Kita nak belajar macam mana nak hasilkan benda Allah ni. Okey, cikgu tunjuk kat tepi sana. Ni eh. Okey, cikgu tunjuk step. Okey, kat sini. Okey, step yang pertama, apa yang kita nak belajar, kamu tengok tangan cikgu tau, yang ini. Apa yang kita nak belajar adalah macam mana nak hasilkan benda Allah ni. Apa, campur apa, dapat benda Allah ni. Step yang pertama, kita kena ceraikan Na dengan Cl. Simple je. Kamu ambil Na, letak sini. Ambil Cl, letak sana. Ceraikan, letak border dekat tengah. Tak nak bagi gaduh. First step begitu. Okay, kita nak hasilkan garam NaCl. Soalan tanya, nak guna apa? Apa campur apa nak dapat benda ni? First step, ceraikan. Second step, soalan cikgu. NaCl ni, dia adalah Gl ke GTL? Cuba komen. SS ke IS? Cuba komen. GL ke GTL? Dia adalah sejenis GL, garam larut. Untuk hasilkan garam larut, tadi cikgu kata wajib ada asid. Wajib ada asid. Okey, soalan cikgu, antara, tengok tangan cikgu, antara kiri dan kanan, yang mana satu kita nak jadikan dia sebagai asid? Antara kiri ataupun kanan, yang mana satu possible untuk kita nak jadikan dia sebagai asid? Okey, yang possible untuk kita jadikan dia sebagai asid adalah yang kanan. So cikgu akan tambah H dekat depan untuk jadikan dia sebagai HCl. Asid ambil kategori yang empat tadi yang kita list. HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4. Okey, so selesai eh kat sini. Disebabkan kita tahu dia garam larut, cikgu letak asid kat sini. Step yang ketiga, disebabkan ini adalah geng anak, wajib untuk kita jadikan dia sebagai alkali. Jadi kita kena letak OH dekat sini. So step yang ketiga, letak sahaja OH. So dapatlah jawapan
untuk menghasilkan garam kita yang ini, salt kita yang ini, bahan yang diperlukan adalah NaOH campur dengan HCl, dapatlah benda Allah ni. Dah dapat dua markah. Natrium hidroksida campur dengan asid hidroklorik, dapatlah garam kita yang ini. Kalau soalan suruh kita buat persamaan kimia seimbang, cara dia adalah Na combine dengan Cl, H dengan O, dia akan jadi H2O dekat sini. Sampai sini clear? Clear tak? Cikgu ambil satu lagi contoh, lebih kurang yang sama untuk geng anak. Okay. Satu lagi, cikgu lajukan sikit. Yang ini, cikgu ambil contoh dekat kamu adalah KNO3. Soalan, macam mana nak hasilkan benda Allah ni? Step yang pertama, follow yang atas. Ceraikan K dengan yang merah. Hitam-merah ceraikan. K di sana, NO3 di sini. Jangan lupa letak border. Step yang pertama, selesai. Step yang kedua, cuba komen dekat cikgu, benda Allah ni, dia adalah GL ke GTL? Kalium nitrat, potassium nitrate, dia adalah GL ke GTL? SS ke IS? Nah, so dia adalah, yes, pandai, dia adalah GL. Garam yang larut wajib ada, komen. Nak hasilkan garam larut, wajib ada apa? Nak hasilkan garam yang larut, wajib ada asid. Asid nak letak sebelah kiri ke sebelah kanan? Sebelah kiri atau sebelah kanan kelas? Sebelah kanan. Bagus. Jadi cikgu akan letak dekat sini sebagai H. Jadikan sebagai asid. Step yang ketiga, last kali tengok dekat sini. Dia adalah golongan ataupun geng anak. So kalau geng anak, kita terus jadikan dia sebagai alkali. Cara nak jadikan alkali, terus letak OH kat sini. Hasil dia, untuk kalau soalan tanya macam mana cara untuk nak menghasilkan benda Allah ni, namakan dua bahan. So jawapan yang pertama adalah kalium hidroksida, jawapan yang kedua adalah asid nitrik. Kalau dia suruh kita buat persamaan ni campur ni, kita akan dapat KNO3 H dengan O plus H2O. Kat sini nampak simple, selalunya empat markah. Dua markah namakan, dua markah balancekan equation. Sampai situ clear? Clear. Cikgu nak screenshot boleh? Boleh. Kat atas sini. Screenshot pun tak apa. Screenshot. Siapa yang baru, mungkin pelajar OTC baru masuk kat sini, tak apa, kamu boleh je follow as a dengar-dengar, as a recap. Cikgu membaca kamu punya komen, kita ada some interaction. Sini, sini. Selesai eh? Okey, cikgu pergi pada contoh yang ketiga. Ini adalah geng anak. Geng anak. Kan? Garam anak kan? Okey. Cikgu bagi contoh, tengok tangan cikgu tau. Tengok tangan cikgu eh. Cikgu bagi contoh, kalau cikgu ada sekarang ni adalah zinc. Ha, tengok yang cara cikgu tulis ni. Zinc sulfat. Macam mana nak hasilkan zinc sulfat? Sebenarnya kita ikut sahaja step yang cikgu ajar tadi. Step yang pertama, nak hasilkan benda Allah ni, first step, kena cerai. Tak payah fikir panjang, ceraikan je dulu. So kalau nak cerai, zinc kat sini, SO4 dekat sana, jangan lupa letak border, selesai. Step yang kedua adalah kita kena tengok yang ini GL ke GTL? Larut ke tak larut? Cuba komen dekat cikgu. Cikgu ambil contoh yang sama je daripada mula supaya dia mudah, cepat. Dia adalah sejenis garam larut. Nak hasilkan garam larut, wajib ada apa? Wajib ada asid. Antara kiri dan kanan, which one yang kita nak jadikan dia sebagai asid? Kita akan jadikan sebagai asid adalah yang kanan. Bagus. Formula dia adalah H2SO4. That's why cikgu suruh hafal kalau boleh. HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4. Kalau hafal, terbaik. Asid. Step yang ketiga adalah kita nak tengok yang ini bukan geng anak tau. Geng anak tadi amonium, kalium dengan natrium. Yang ini bukan geng anak. Kalau bukan geng anak, kamu ada tiga cara. Sama ada kamu biarkan dia sebagai logam
ataupun kamu jadikan dia sebagai logam oksida, letak O, ataupun kamu letak karbonat. Karbonat CO3. So ada tiga cara. Biarkan sebagai logam, logam oksida, logam karbonat. Cikgu nak simplify dulu, cikgu tak nak explain panjang. Okay, cikgu punya advice, follow sahaja dulu. Cikgu punya advice, kita letak O kat sini. Zinc oksida. So kamu tengok dekat sini, ini geng anak ke bukan? Geng anak tadi kita jadikan alkali, letak OH. Kalau bukan geng anak, ini adalah lain-lain. So cara dia, kita akan letak O. O adalah 2 minus. O 2 minus, Zn 2 plus, 2-2, tak payah tulis. And up, nak hasilkan garam ni, kalau soalan tanya, namakan dua bahan untuk hasilkan garam ni, jawapan dia adalah zinc oksida dan juga asid sulfurik. Dah dapat dua markah. Kalau dia suruh kita balancekan equation, ni campur ni, dapat ni. O dengan H, hasil dia adalah H2O. Sampai sini clear kelas? Clear. Kamu nak screenshot boleh, kamu nak tulis laju-laju pun boleh. Cikgu bagi masa satu minit sikit kat sini. Sebelum cikgu habiskan sikit sahaja lagi yang itu. Ini cikgu bagi satu formula extra. Okay, silakan. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle cold. I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. This worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, come on, dale, que la cosa está rica. From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways. It was O's and O's, they counting always. Real fat all day. Now, baby, we can parlay. Oh, baby, we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. It's nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now let's stop time and enjoy this moment. One day, while my light is glowing, I mean billions. I'm a genius. I mean brilliant. Okay, dah eh? Dah siap eh? Sikit lagi. Kalau kamu tengok yang atas ni, cara nak hasilkan garam larut geng anak, dua contoh. Ini garam larut yang bukan geng anak. Last kita nak pergi, kalau kita ada garam tak larut, macam mana kita nak hasilkan dia? Macam bahan-bahan dia tu macam mana? Cikgu terus bagi contoh, kita pergi sekejap dekat sini dulu. Kita pergi kat sini. Garam tak larut, first step, nama tindak balas untuk menghasilkan garam tak larut adalah penguraian ganda 2 ataupun PGD. Dalam bahasa Inggeris adalah double decomposition. Double, DD eh. Macam mana je double? Double nak cepat ni dia jadi tak erti dah. Decomposition. Nah, itulah kamu eh. Kalau kamu panik nantilah exam dia jadi begitu. Jangan panik.
Didi, kalau soalan tanya, contoh dia bagi dekat kita. Tengok tangan cikgu. CaSO4. Soalan cikgu, larut ke tak larut garam ni? GL ke GTL? SS ke IS? So yang ini adalah semua sulfat tak larut dalam air kecuali pantai cahaya bulan. So ini adalah garam tak larut. Soalan paper 2 section A ataupun B ataupun C dia akan tanya, namakan tindak balas ataupun proses untuk menghasilkan kalsium sulfat. Cikgu repeat. Namakan proses untuk menghasilkan kalsium sulfat. Cara nak jawab, step yang pertama kita kena kenal pasti dulu. Oh, dia garam tak larut. Kalau garam tak larut, nama tindak balas ataupun reaction adalah penguraian ganda dua. Terus jawab penguraian ganda dua. Ataupun terus jawab double decomposition. Okay. Nak hasilkan garam tak larut ni, apa campur apa dapat benda alah ni, dia tak boleh ada asid. Cara dia adalah, follow cikgu, cara dia adalah kat sini. Okay. Cara dia adalah, cikgu bagi contoh AgCl. Nampak eh? Mungkin besarkan sikit boleh? Besarkan sikit dua. Okay. Bagi dia nampak sikit. Nampak eh? Cantik tak? Okay, sini sikit. Okay. Boleh eh? AgCl. Apa campur apa dapat benda alah ni? Step yang pertama, tak payah fikir sangat. Just ceraikan dia. Simple je. Tak payah fikir dia apa benda, macam mana. Tak payah. Terus ceraikan. Tengok tangan cikgu. Oh, tak sampai tangan ni. Ke sana sikit. Alright. So terus ceraikan dia. Ag bercerai dengan Cl, letak border dekat tengah. Step yang pertama. Step yang kedua, disebabkan ini adalah apa tadi? Gl ke GTL? Dia adalah GTL. Haram letak asid. Maksudnya tak boleh letak asid. Siapa yang tersasul, eh cikgu kita hasilkan macam ni lah. Tak betul. Tak boleh. Allahu Akbar. Okey. Tak boleh letak asid. So apa yang kita nak kena buat, apa campur apa dapat benda ni adalah formula dia adalah NONA. NONA. Rancangan TV3 NONA. Maksud kamu letak dekat sini NO, NO3. Kamu letak dekat sini NA, NA. Dapatlah jawapan untuk hasilkan benda alah tu. Benda alah ni. Itu sahaja. Kenapa benda ni begini? Sebab formula untuk menghasilkan, tengok cikgu, formula untuk menghasilkan garam tak larut, formula untuk menghasilkan garam tak larut ataupun IS, formula dia adalah SS, garam larut, kita kena jadikan benda ni garam larut, tambah dengan SS, baru boleh jadikan dia sebagai garam tak larut. Sebab apa cikgu pilih NONA? Sebab NO ni combine je dengan apa-apa pun memang semua larut. NA pun sama. Combine lah dengan apa-apa pun semua adalah larut. Bagi sesiapa yang tanya cikgu, cikgu boleh tak saya tak nak letak NA kat sini? Saya letak KCl boleh cikgu? Jawapan dia boleh as long as dia adalah garam yang larut. Tetapi bagi semua yang first time tengok benda ni, cikgu sarankan jangan lagi. Kamu ikut formula cikgu dahulu. Kalau nampak dia adalah sejenis garam yang tak larut, step yang pertama simple, kita ceraikan. Step yang kedua, terus letak NONA dulu. Dah itu, tak payah fikir nak letak benda lain. Itu next step. Yang bila soalan indirect nanti. Boleh faham tak maksud cikgu? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Okay. So sini, campur sini. So kita akan dapat dekat sini adalah Ag combine dengan Cl, AgCl, Na dengan No, cikgu akan tulis dia sebagai Na, No. So sampai situ. Okay, habiskan yang ni, cikgu nak padam sikit, cikgu nak bagi formula untuk prosedur. Ada yang tanya sebab cikgu aware juga ada yang nak exam kan. At least cikgu boleh bagi sedikit formula and then cikgu bantu kamu dengan video. Kalau cikgu tak sempat nak go through the formula. Okay, sini eh, salin eh kat sini, bawah ni.
sebelum cikgu padam jap whiteboard. 30 saat, 1 minit. Sekejap. Made him slicker than slick with the ruler. Yeah. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap. I break down companies with all my peeps. Maybe we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money. Only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day while my light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Okay. Okay, follow cikgu sikit. Sekejap lagi cikgu nak tinggalkan kamu dengan sedikit exercise. Kat sini cikgu nak bagi dalam berapa eh? Empat je lah eh. Empat soalan. Empat soalan pendek je. Empat soalan pendek, tapi before tu kita recap sekejap kat sini. Kita recap sekejap. Soalan suka tanya macam ni. Dia suka tanya namakan, soalan SPM eh, namakan, cikgu pendekkan, dua bahan tindak balas untuk hasilkan garam di bawah. Okay. And then dia suruh kita tulis persamaan kimia seimbang. Soalan nombor satu, garam yang diberi, tengok cikgu, garam yang diberi adalah, cikgu letak dekat sini adalah CuCO3. Soalan tanya macam mana nak hasilkan CuCO3? Cara nak jawab, step yang pertama, tengok cikgu ambil CuCO3. Step yang pertama, always komen dekat cikgu, cerai. Komen kan, komen dekat cikgu, bantu cikgu untuk komen, cerai. Cerai. Yes, Cu ceraikan dia dengan CO3. Cu, CO3 ceraikan dia, letak border dekat tengah step yang pertama. Step yang kedua adalah, kita tahu yang ini dia adalah GL ke GTL glass? GL, GTL. Dia adalah bagus, pandai. GTL. Kalau GTL, formula dia adalah apa? Cuba komen. Terus letak apa dengan apa kat sini. Terus letak rancangan TV3 iaitu no dan juga na. Selesai. Dah selesai situ dulu. Dah tarik nafas dulu. Kalau dia suruh namakan, at least kamu boleh namakan dengan betul. Kuprum 2 nitrat. Natrium karbonat. Dah selesai. Cuma kalau soalan suruh tulis formula, kita kena cantikkan sikit. Kuprum 2 plus, NO3 negatif 1. Jadi cikgu kena letak kurungan, letak 2. Yang ini kena ingat cas lah. Yang tu tak apa, nanti kita belajar. Na plus CO3 2 minus 2. Cross cikgu bawa sini 2. So selesai. At least soalan ni namakan dua bahan untuk menghasilkan garam ini, kita boleh jawab. So done. Boleh faham eh? Cikgu pergi kepada soalan yang nombor 2. Katalah dia bagi garam dekat kita. Cikgu letak garamnya adalah CuCl2. Macam mana nak hasilkan CuCl2? Step yang pertama, cikgu tulis sini balik Cu
CL tu. Step yang pertama tak payah fikir sangat. Apa yang kita nak kena buat step yang pertama kelas? Cuba komen dekat cikgu. Tak payah fikir yang macam, oh macam mana ni. Tak payah fikir. Buat dulu step ni. Ha, pandai. Step yang pertama cerai dulu. Apa-apa cerai dulu. Tak payah fikir lagi. Letak border dah selesai. Step yang kedua, kita kenal pasti benda Allah ni dia adalah GL ke GTL. Cuba komen dekat cikgu. GL ataupun GTL class, which one? Dia adalah sejenis pandai. GL. Kalau GL, wajib ada. Censored kat situ. Wajib ada, bagus. Ada acid. Jadikan dekat sini sebagai acid H. Dah selesai. Step yang ketiga, last step, tengok dekat sini. Dia bukan geng anak, terus letak O. Dah selesai. Soalan tanya, namakan dua bahan tindak balas untuk menghasilkan garam ini. Jawapan dia adalah kuprum 2 oksida dan juga asid hidroklorik. Terus dapat dua markah. Kalau soalan suruh tulis persamaan, ni campur ni, ni plus dengan H2O lah. O dengan H, terus H2O. Nombor dua pun selesai. Done. Nombor tiga, kalau soalan bagi dekat kita, ammonium nitrat. Macam mana nak hasilkan ammonium nitrat? Okay. NH4NO3. Step yang pertama kelas, tak payah fikir sangat. Buat apa? Step yang pertama, always tak payah fikir sangat. Kan selalu kita nak kena guna kepala kita untuk berfikir ni, tak payah fikir sangat. Ceraikan je dahulu. So cikgu letak NH4 sana, NO3 sini, letak border di sini. Dah selesai. Next step, ini GL ke GTL kelas? GL wajib ada acid, cikgu terus letak acid kat sini. Last step, tengok dekat sini. Dia adalah geng anak, terus jadikan dia sebagai alkali. Kita letak dia sebagai OH kat sini. Soalan tanya, namakan dua bahan untuk hasilkan garam ini. Jawapan dia adalah ammonium hidroksida dan juga acid nitrik. Dah selesai. Done. Sampai situ clear? Clear? Faham? Okay. Kecilkan balik, cikgu nak tunjuk daripada atas. Okey. Tadi cikgu kata soalan kata namakan dua bahan. Soalan yang nombor dua, cikgu tulis kat nombor dua kat sini. Soalan yang nombor dua, dia suruh kita namakan tindak balas ataupun dalam bahasa Inggeris adalah reaction untuk menghasilkan. Ha, sama. Namakan tindak balas untuk menghasilkan garam di bawah. Maksud dia nak hasilkan garam yang nombor satu ni, apakah nama tindak balas ini? Soalan yang nombor dua, apakah nama tindak balas ini? Soalan yang nombor tiga, apakah nama tindak balas ini? Okey, cara nak jawab macam mana? Simple, yang ini adalah apa? Yang ini adalah garam tak larut. Kalau garam tak larut, nama tindak balas dia apa kelas? Nama tindak balas dia adalah penguraian ganda dua, double decomposition. Itu saja. Kalau dia garam tak larut, terus jawab penguraian ganda dua. Kalau tengok yang ni, tadi kamu jawab dia garam larut. Kalau garam larut, nama proses ataupun tindak balas dia adalah peneutralan. Tak payah fikir panjang geng-geng-geng, tak payah. Yang ini pun sama. Garam larut tadi. So jawapan dia adalah peneutralan. Boleh? 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 Boleh. Selalunya satu markah. So soalan yang cikgu tunjuk ni, dia contribute kepada 5 markah. 2 markah nama ni, 2 markah, 2 markah nama 2 ni, 2 markah persamaan, 1 markah nama tindak balas. Okay. So cikgu akan beri dekat kamu soalan ni. Namakan dua bahan tindak balas untuk menghasilkan garam di bawah. Yang ni cikgu dah bagi jawapan.
Tak yalah, bagi soalan, cikgu bagi soalan yang itulah, ataupun cikgu buat soalan kat Instagram lah nanti. Kamu rajin-rajin kamu pergi kat Instagram, tekan-tekan. Okay, sebab kejap lagi pun cikgu nak bagi workbook yang tadi kan, dia ada soalan objektif, kamu boleh try tengok. Okay, so nombor dua adalah 1, 2, 3 kat sini. So tak jadi soalan latihan pas soalan ni, tak jadi. Okay, tak sempat untuk prosedur, tapi cikgu cuba untuk beri extra dekat kamu. Okay, di luar 8 hari punya session, dengan syarat kamu committed dulu 8 hari punya session. Kalau kamu committed 8 hari punya session, cikgu buat satu extra untuk cikgu ajar prosedur. Okay, tengok cikgu. Untuk prosedur yang 10 markah, untuk hasilkan garam larut, kita ada formula. Hippo can fly really dangerous kat depan. Kalau cikgu, cikgu letak nama cikgu. Miss M, S, Miss Fana. Hippo can fly really dangerous. Dia ada 8 ayat kat situ. Faham 8 ayat ni? Dapatlah 10 markah. Untuk garam yang larut, sorry, untuk garam yang tak larut, dia tak ada hippo. Formula dia, kalau cikgu, cikgu ingat nama cikgu. Kalau kamu, ikut suka kamu nak ingat nama siapa. Okay. Kalau cikgu, untuk garam tak larut, formula dia adalah Miss M, S, F. Miss Fana, really dangerous. Ada 5 ayat untuk prosedur garam tak larut. Apa maksud dia? Macam mana kita nak construct ayat dengan betul? Menggunakan formula mana? Cikgu akan bantu kamu dalam extra session nanti after 8 hari punya session, dengan syarat kalau kamu committed dalam 8 hari ni. Boleh? Okay, boleh eh. Siapa yang nak tulis sedikit? Okay, follow cikgu tau. Kalau siapa nak tulis sedikit, formula. Kan kat sini garam larut kan? Ha, kamu tulis formula ni. MSF, hippo can fly really dangerous. Ni cikgu ingatlah nama cikgu. Kamu ikut suka kamu lah. Hippo can fly really dangerous. Ha, dangerous. Setiap ayat ni ada maksud dan ada cara untuk tulis prosedur. Bagi siapa yang dah pernah belajar yang ini, formula ni sangat, kalau kamu belajar kat sini, dia akan sangat membantu kamu dekat soalan esei dan juga macam mana nak menulis ayat dekat paper 3 especially yang ini. Hippo can fly really dangerous. Kat depan cikgu ingat nama cikgu, Miss Fana. Selesai. Kalau garam tak larut, follow cikgu. Kalau garam tak larut, formula dia adalah, kat mana nak buat ni? Kalau garam tak larut, formula dia adalah, dia tak ada hippo, dia hanya ada, sini tau, nampak tak tangan tengah bergerak ni? Miss, nampak tak? Miss Fana really dangerous. Okay, dia ada itu sahaja ayat dia. Untuk soalan esei ataupun prosedur. Cikgu akan buat insyaAllah prosedur. Okay. Dalam special session. Okay, so itu sahaja. Kejap lagi mata kamu pun layu-layu. Esok kita ada lagi sesi. Malam esok fizik. Petangnya adalah sains. Tak terlibat dengan kamu. So esok untuk kamu sains tulen adalah fizik. Saya esok malam fizik. Cikgu Rashdan, Cikgu Berg dan juga Cikgu Aiman akan bantu kamu untuk revision form 4, bab 2, bab 3, bab 4, form 4. Okay, so esok dia punya session dia. So malam ni, relax sekejap lagi, solat, bagi tak solat lagi ataupun rehat sekejap and then tidur. And then esok pagi teruskan PDPR as usual, rehat sekejap petang tu and then malam berada dalam sesi yang dengan PTTI ni. Bagi yang menonton cikgu melalui link yang tidak berada dekat apps PTTI, malam ni cuba-cubalah godek dekat Play Store ataupun App Store. Bagi ada dulu dekat phone. Ha, ada. Tapi tak boleh tekan. Contoh mungkin ada masalah dekat login ke, sign in ke, sign up ke. Tak apa. Janji ada dulu first step, nanti kita fikir kemudian. Alright. Boleh eh? Kejap lagi cikgu send soalan dekat dalam group Telegram. Ada masa buat, tak ada masa, it's okay. Janji kamu committed dalam sesi ni. Cikgu suka untuk interact dengan kamu. Mungkin cikgu boleh sebut beberapa orang. Oh ada. Nak screenshot. Cikgu cakap-cakap-cakap tak screenshot. Screenshot. Ni soalannya tadi. Soalan di sini. Ha.
sekali dengan jawapan-jawapannya di bawah. Okey. Screenshot cepat sekejap lagi cikgu habis nak ambil balik ni. Sesi ni cepat. Pastikan cepat screenshot. Okey. So itu saja, boleh? Boleh. So cikgu harap ini permulaan. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi dalam next session. Cikgu akan bagi any information, semua information ni dalam kita punya Telegram PTTI Better Result Apps. Okay, thank you so much. Cikgu serahkan semula kepada Cikgu Habib. Silakan. Okay, so say thank you.